Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Korininda. Jadi sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi ini lanjutan video yang sebelumnya. Aku pulang lewat belakang goa. Jadi ini penampakan di luar goa Liang Bangkai, guys. Wah, ini melewati seperti hutan-hutan gitu. Itu kayak ada lubang lagi itu di dalam. Kayak ada pintu lagi. Kalau mau menjelajahi ini, katanya sih ini butuh waktu 1 mingguan gitu. Jadi kita itu ada di sana itu ada yang ke atas, ke bawah. Jadi luas banget ini di dalamnya. Ini di luar aja tampak seperti ini. Seperti hutan gitu, guys. Kalau malam apalagi lewat sini tuh gelap banget. Soalnya nggak ada lampu, nggak ada penerangan. Di sini listrik belum ada. Jadi pakai tenaga surya gitu. Jadi listrik belum sampai ke sini. Wah, ini masih proses mau dibersihkan lagi katanya. Ini penampakannya di luar goa. Sepertinya gara-gara COVID, jadi di sini itu pengunjungnya itu sedikit banget, guys. Ini aja tadi cuma ada 2 rombongan. Yang ke sana. Wah, ternyata jalannya itu tidak terawat gitu ya. Banyak rumput-rumput liar di sini. Dan masih hutannya itu masih hijau banget, jadi tidak ada orang di sini. Tidak berpenghuni gitu. Jarang dijamah mungkin ya. Wah, itu gunungnya, guys. Bukit ya. Kalau gunung kurang besar kayaknya. Wah, sampai sini aja ini jalannya. Hijau banget, masih seperti hutan. Nah, ini perjalanan pulang aku. Udah pulang, guys, menuju Angsana lagi. Dan di perjalanan aku itu menemukan sebuah sawit yang sudah busuk. Aku mau berhenti di sini. Wah, ternyata banyak sawit yang udah berjamur. Sepertinya ini sawit-sawitnya udah berjamur, guys. Ada jamurnya. Tapi masih kecil. Biasanya kalau pagi-pagi ini panen. Panennya kalau udah besar, kalau musim hujan itu banyak banget. Mungkin sekarang jarang hujan, jadi jamurnya itu kecil-kecil gini. Jamur sawit, saya menemukan ini di pinggir jalan. Jadi hutan sawitnya. Wah, ini masih kecil-kecil gitu, belum besar. Kalau musim hujan pasti banyak banget ini jamur sawitnya. Wah, ini itu lagi, guys. Banyak, ternyata orang-orang itu ngumpulin sawit yang udah tidak berproduksi lagi. Tidak ada biji sawitnya itu dikumpulin jadi satu. Nah, ini nanti ada jamurnya gitu.
Nanti kalau udah panen, banyak banget pasti di sini. Saya ini ke sore, terlalu sore, jadi nggak tahu deh panennya itu kan pagi, jadi nggak ketemu sama ibu-ibunya yang panen di sini. Wah, ini sawit ya. Sawitnya udah busuk. Busuk, terus itu nanti berjamur. Udah itu vlog aku yang lama, guys. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next vlog video.